bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Naam Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Naam barakallahu fikum. Ewa, apa agak maju dikit ewa. Ewa. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Benar ya? Benar. Naam. Setelah kita selesai membahas masalah apa? Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk. Dimulai dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allifu atabahullah al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud. Siapa namanya Imam Abu Bakar sini? Abdullah. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Ahsan. Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah. Tahu akhah Bahman bisa mengucapkan Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullah. Coba diulang. Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani. Ya bahas nanti tulisannya as-Sijistani, ada jimnya ya. As-Sijistani rahimahullah. Amin ya. Itu namanya Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Coba akhah Rafa, siapa namanya Imam Abu Dawud tadi? Ash'ath. Ewa, As-Sijistani. As-Sijistani. Mafhum insyaAllah ya? La ba'as khair insyaAllah. Yang penting sudah tahu. Qaulul waqifah fil Qur'an. Sekarang membahas masalah al-waqifah. Orang yang mutawakif. Itu hati-hati. Mutawakif itu dia bergaya. Enggak bela ini, enggak bela ini. Gayanya gitu. Tapi seringnya cenderungnya yang dia bela adalah al-batil. Hati-hati orang mutawakif. Paham ya? Anak enggak mengatakan ini. Wah gitu gayanya. Gayanya gitu gayanya. Tapi dia ternyata ngikutin apa? Al-batil seringnya. Ini al-waqifah. Al-waqifah ini mengatakan apa? Aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, enggak pula mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk katanya. Aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, tidak juga mengatakan bukan makhluk itu loh. Bingung enggak orang? Bingung gimana ini? Hah? Waqifah. Kelompok waqif mutawaqif, orang yang gayanya pertengahan. Tapi ujung-ujungnya Jahmiyah aja nanti. Paham ya? Nah orangnya bingung, antum tuh harus punya mauqif yang pasti gitu loh, yang jelas, jangan seperti bunglon. Paham ya? Bunglon itu kalau nempel dengan warna hijau jadi hijau, coklat jadi coklat. Paham ya? Merah jadi merah, putih jadi putih. Nah walaupun belum pernah jumpai ya, yang jelas barakallahu fikum berwarna-warni. Ini waqifah, ini berbahaya nih waqifah. Kita lihat qala al-imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Perhatikan baik-baik dalam kitabnya itu, antum bisa melihat ke situ. Perhatikan baik-baik. Wala taqu fil Qur'an bil waqfi qa'ila kama qala atba'un lil Jahmin wa Azzahu. Wala taqu fil Qur'an bil waqfi qa'ila kama qala atba'un lil Jahmin wa Azzahu. Artinya apa? Jangan sekali-kali kamu mengucapkan dalam masalah Al-Qur'an dengan waqaf. Waqaf itu kelompoknya waqifah tadi. Paham ya? Sebagaimana yang diucapkan pengikutnya Jahmin Sofwan. Ini ujung-ujungnya ke situ kan? Dari kelompok waqifah yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah bukan. Aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, enggak mengatakan juga bukan makhluk. Orang bingung. Yang jelas, kalau kamu katakan Al-Qur'an makhluk berarti Jahmiyah. Kalau kamu katakan Al-Qur'an bukan makhluk, Ahlus Sunnah. Gitu loh. Orang yang gimana ini? Plin plan. Nah, barakallahu fikum. Pramuka. Di sana senang, di sini senang. Paham ya? Memiliki dua kartu. Allahu musta'an. Kita lihat. Biasanya orang mutawakkil seperti ini pengennya itu disenangi banyak orang. Paham ya? Enggak dibenci sana, enggak dibenci sini, padahal pada hakikatnya kalau terbongkar orang benci sama dia. Allahu musta'an. Kita lihat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala asy-syarh. Qaulun Nadim rahimahullah wala taqu fil Qur'an bil waqfi qa'ila. Jangan sekali-kali na barakallahu fikum engkau mengatakan Al-Qur'an dengan apa? Dengan ucapan-ucapan al-waqifah. Maksudnya ucapan yang mengatakan mutawakif atau yang semisal. Kita lihat minal jahmiyati, dari kalangan jahmiyah, man yusarrihu bi anna al-quran makhluqun wa hum ru'usul jahmiyah. Perhatikan baik-baik ini ya, dari kalangan jahmiyah ada yang terang-terangan mengatakan al-quran makhluk. Nah ini pimpinan-pimpinan jahmiyahnya, al-quran makhluk terang-terangan kayak gitu. Jahmiyah ini ya barakallahu fikum kuffar mereka,
tidak masuk dalam 72 golongan Jahmiyah. Paham ya? Oleh karena itu kalau tanya ahlu bidah itu bagaimana, apakah mereka itu kafir, apakah mereka kufar, dilihat dulu bid'ah yang mukafirah atau yang ghair mukafirah. Kalau bid'ah yang sampai tingkatan kekufuran seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah Syiah Rafidah, mereka kufar. Paham ya? Tapi kalau bid'ah dari kalangan kaum muslimin, usatul namun usatul muslimin dari kalangan ahlu ma'asi, itu enggak bisa kita kafirkan. Paham ya? Seperti itu perlu perhatikan baik-baik. Enggak bisa kita kafirkan. Nah, yang bisa hanya kita nasihati atau yang semisalnya Jahmiyah kemudian Syiah Rafidah tadi itu memang nas langsung dari para ulama. Nah, mereka hum laisu, mereka bukan bagian dari apa? 72 golongan. Enggak masuk di situ. Berarti kufar. Paham ya? Kufar. Nah, Allah musta'an. Ingat-ingat kita lihat berikutnya, wa minhum man yaqul, ada juga yang mengatakan ana la akun makhluqun aw ghairu makhluq bal atawaqqaf, ini. Yang kedua ini gayanya Allah musta'an. Yang kedua mengatakan aku enggak mengatakan Al-Qur'an makhluk, enggak juga mengatakan bukan makhluk. Nah ini orang bikin bingung ini. Bal atawaqqaf, tapi aku tawakuf. Aku tawakuf. Paham ya? Nah, ditanya mau makan atau enggak. Aku enggak mengatakan mau, enggak mengatakan enggak mau. Gimana ini? Enggak sama kan sekalian itu loh. Paham ya? Ujung-ujungnya ke situ kan? Nah, ditanya mau makan atau enggak. Aku enggak mengatakan mau, enggak mengatakan enggak mau. Ya udah enggak sama kan sekalian. Ini juga sama. Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Berarti kamu Jahmiyah gitu loh. Ujung-ujungnya ke situ nanti, ujung-ujungnya. Paham ya? Nah, ini tadi kias bukan tadi ya. Cuman permisalan saja. Ditanya makan atau enggak, malah dia mengatakan aku enggak ngatakan mau, enggak ngatakan enggak mau. Enggak usah makan sekalian. Paham ya? Ditanya Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Dia mengatakan aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Berarti kamu Jahmiyah. Paham ya? Ujung-ujungnya ke situ nanti, kita lihat. Wa hadza syaitonun akhras. Nah, permisalan ngeri ini kan. Yang seperti ini bentuknya adalah setan bisu, sudah setan bisu lagi. Paham ya? Ini berbahaya barakallahu fikum karena bikin orang bingung gitu loh. Buat terang-terangan itu jelas mauqifnya itu jelas itu loh. Kamu itu ahlu sunnah, sunni salafi atau ahlu bidah itu loh. Aku enggak mengatakan sunni, enggak mengatakan muqtadi juga. Jadi orang bikin orang bingung gitu loh. Yang pasti punya mauqif itu ya. Allahumma musta'an. Kita lihat. Li'anna idza tawaqqafa tawahhama an-nas anna al-Qur'an makhluk, ya enggak? Karena kalau orang itu tawakuf, enggak mau terang-terangan, akan membuat samar manusia bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Akan terkesan manusia itu apa? Memahami Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Paham ya? Seperti itu. Fala budda minal bayan, maka harus ada penjelasan. Ingat-ingat ya, permisalan orang yang tawakuf seperti setan apa tadi? Bisu. Allahu musta'an. Fa idza qalu makhluk, kalau seandainya mereka mengatakan makhluk, fala tatawaqqaf. Nah, maka jangan menjadi orang yang mutawakif. Li'anna ma'na dhalika annaka tu'ayyituhum. Dikarenakan maknanya itu bahasanya apa? Bahasanya engkau menguatkan mereka, walakinnaka la tusarrih. Sebenarnya kamu tuh bela Jahmiyah gitu loh. Cuman enggak terang-terangan gitu loh. Paham ya? Sebenarnya kalian bela Hizbin, tapi enggak terang-terangan. Allahu musta'an. Fala yajuzu tawaqquf fi hadza. Enggak diperbolehkan tawaqquf dalam masalah ini. Allah musta'an. Wa hadza madhhabul waqifah alladziina la yaqulun makhluqun aw ghairu makhluq. Ini adalah jalannya, pendapatnya, keyakinannya al-waqifah, kelompok waqifah ini, yang mereka tidak mengatakan makhluk, tidak pula bukan makhluk. Ini hati-hati ini ya. Wa hadza ma'nahu kitmanu bayanil haqqi. Ini maknanya apa? Maknanya menyembunyikan penjelasan al-haq. Haram atau tidak? Haram. Karena apa? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haramun. Ada dua kaidah penting. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haramun. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan haram hukumnya. Paham ya? Orang butuh penjelasan ini Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk. Dia mengatakan aku enggak mengatakan makhluk, mengatakan juga bukan makhluk itu loh. Orang butuh penjelasan padahal. Apa kaidah tadi? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haramun. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan saat itu pula hukumnya haram. Paham ya? Hukumnya haram. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haramun. Paham? Nah, nanti tercatat insyaallah ini ya. Itu kaidah pertama. Seperti ini contohnya, orang butuh penjelasan. Al-Qur'an itu makhluk atau kalamullah? Butuh enggak manusia? Butuh. Dia malah mengatakan, "Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk." Bikin bingung enggak? Bingung. Yang kedua, ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Na barakallahu fikum jaizun.
ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Anak kecil misalkan umur 8 tahun 9 tahun tanya, "Ustaz, bagaimana sih nah barakallahu fikum berhubungan suami istri itu misalkan?" Contohnya saja. Nah, ustaznya bilang, "Nanti sudah kalau sudah saatnya." Ditunda enggak itu? Ditunda sampai waktu dibutuhkan, boleh enggak? Boleh. Ini namanya ta'khir bayan ila waqtil hajah. Paham ya? Karena anak kecil belum saatnya gitu loh istilahnya. Yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik, beda kaidahnya yang satu pertama ya. Yang pertama dan yang kedua beda-beda faedahnya, barakallahu fikum, faedahnya beda ya. Yang pertama apa tadi? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah, menunda penjelasan di waktu dibutuhkan. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, ta'khirul bayan ila waqtil hajah, sampai waktu dibutuhkan. Boleh enggak? Boleh. Mafhumsalah? Nah, barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan. Nah, ini orang-orang waqifah ini ternyata na'am kitsmanu bayanil haqqi, menyembunyikan penjelasan al-haq. Wa yu'ti ihtimalan, dan dia justru memberikan ihtimalan kemungkinan-kemungkinan li qaulil Jahmiyah annahu sahihun. Seakan-akan memberikan kemungkinan apa untuk ucapan Jahmiyah bahwasanya ucapan itu benar. Haitsu lam yurad wa lam yufdah wa lam yukshaf. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum, tandanya sudah ada. Ditinjau dari apa? Tidak dibantah, tidak pula na'am barakallahu fikum dicela, tidak pula dibongkar kedoknya Jahmiyah. Cuman dia mengatakan, "Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk." Ini yang berbahaya. Faladhiya syukku fi annal Qur'an hal huwa makhlukun awru makhluk wa yitawakaf hadha jahmiyun. Hati-hati ini. Maka orang yang ragu, orang yang ragu bahwasanya Al-Quran, apakah dia makhluk atau bukan makhluk, kemudian dia diam, ini jahmi. Yusuf, Al-Quran makhluk atau bukan? Nah, harus yakin, bukan. Itu maksudnya, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Kalau ragu, berbahaya. Jahmi. Wa illa law kana laysa jahmiyan lasarraha. Kenapa kok kita vonis dia jahmi? Karena kalau dia bukan jahmi, bukan pengikutnya jahmiyah, ini saya terang-terangan gitu loh. Al-Quran makhluk bukan? Makhluk. Jahmiyah berarti kalau terang-terangan. Al-Quran makhluk atau bukan? Bukan makhluk. Kalamullah ahlus sunnah. Paham ya? Al-Quran makhluk atau bukan? Aku enggak mengatakan makhluk, enggak mengatakan bukan makhluk. Jahmi. Ujung-ujungnya ke situ. Nah, kenapa? Karena yang namanya mutawakif itu seringnya akrab lil batil. Al-mutawakifun akrabu ilal batil. Paham ya? Orang-orang yang mutawakil seringnya lebih dekat cenderungnya kepada al-batil, kebatilan. Seringnya seperti itu. Allahu musta'an. Sangat disayangkan. Naam. Wa qala al-Qur'an ghair makhluk. Naam. Dan dia mengatakan Al-Qur'an ghair makhluk. Ini kalau terang-terangan. Walakinnaha yatasattaru bitawakuf. Tapi dia bersembunyi di balik selimut. Paham ya? Terus bersembunyi di balik apa tadi Talha? Selimut apa? Selimut tawakuf ini. Hati-hati. Sembunyi di balik selimut tawakuf. Musuh di balik selimut. Paham ya? Berbahaya seperti ini. Wa hadza fil haqiqati akhbathu min al-jahmiyah. Ini pada asalnya, pada hakikatnya lebih jelek daripada Jahmiyah. Kenapa? Li'annahum sarrahu wa 'urifa madhhabuhum. Karena Jahmiyah terang-terangan dan diketahui prinsip serta jalan mereka. Amma hadza, adapun mutawakif ini, fahuwa yakhda'un nas li'annahu mutawarri'. Dia menipu manusia seakan-akan dia adalah orang yang wara'. Kami itu wara', kami enggak bermudah-mudahan. Enggak bermudah-mudahan mengatakan Al-Qur'an makhluk, enggak bermudah-mudahan mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Seperti itu gayanya gitu. Allah musta'an. Wala yaqdiru 'alal qaul bi hadzal amr. Dia tidak mampu. Dia tidak mampu mengucapkan apa? Na barakallahu fikum dengan ucapan ini. Maksudnya enggak mampu mengucapkan Al-Qur'an, Al-Qur'an makhluk pun enggak mampu dia, gayanya gitu. Naam. Fala yakfil tawakkuf, enggak cukup tawakkuf itu. Balabudda min at-tasrih bi butlani hadzal qaul. Tapi harus terang-terangan menjelaskan tentang batilnya ucapan ini. Nasallahu alaihi wasallam al-afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum fid dunya wal akhirah, walhamdulillahi rabbil alamin.